petugas gabungan dari Satreskrim saat para remaja melakukan musik party. Burung goreng satu ini tak pernah sepi. Inilah kemeriahan lomba gaya. Inilah suasana saat petugas dari Basarnas, TNI AL dan polisi mengevakuasi mobil dan seorang supir yang terjun dari dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Supir dan penumpang yang berada di dalam mobil selamat dan langsung dievakuasi petugas ke kapal Basarnas. Kapten kapal Sarsanjaya Dulo Pasaribu mengatakan, mobil rombongan wisata satu keluarga itu awalnya parkir di dermaga. Namun saat hendak pulang dan mengeluarkan kendaraan, diduga supir hilang kendali dan langsung terjun ke tepi laut. 17.35 mereka mau pulang, tapi si supir mau utarkan kendaraannya yang mau putar balik. Jadi pada saat itu dia mau menggeser, mungkin entah terlalu kuat dia bijak gas, jadi mobilnya langsung seketika itu langsung jatuh. Untuk mereka mau wisata kemarin. Untuk korbannya sendiri bang, ada berapa orang bang saat itu? Jadi korbannya itu sebenarnya satu keluarga itu ada 6, cuman yang mutar mobil itu adalah satu orang. Nah, jadi satu ya pintar karena pada saat itu kita standby di Burikan, jadi seketika juga dalam waktu lalu respon cepatnya langsung aksi dengan teman-teman Polairut dan Angkatan Laut.